Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyebut bidang riset dan teknologi sangat dekat dengan dirinya. Bidang tersebut telah ditekuni Nadiem sebelum menjalankan tugas sebagai Mendikbud. Menurut Nadiem, penyatuan riset dan pendidikan akan makin memudahkan koordinasi. Nadiem akan bermitra dengan BRIN agar siswa atau mahasiswa bisa belajar atau melakukan riset bersama badan-badan di bawah BRIN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media. Saya di sini untuk mengucapkan pertama kali terima kasih ke Bapak Presiden Joko Widodo untuk kepercayaannya untuk memberikan amanah kepada saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ini merupakan riset dan teknologi adalah suatu hal yang sangat dekat di hati saya, merupakan suatu hal yang telah tekuni sebelum saya melakukan tugas ini di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan saya punya harapan besar untuk bisa benar-benar meningkatkan kualitas dan juga inovasi di universitas kita, di perguruan tinggi kita dalam bidang riset dan teknologi. Seperti yang kita ketahui, sekarang kita juga akan menjadi mitra kepada BRIN, ya, dan kami sangat semangat untuk bisa bekerja sama dengan Pak Handoko sebagai kepala BRIN. Kita ingin sekali begitu banyak, walaupun Tridharma dan penelitian universitas itu ada di bawahnya Kemendikbud Ristek.